Hai, balik lagi sama aku, Rohmalia di Putri. Ayo semuanya, jangan lupa pencet tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Rohmalia. Hari ini, seperti yang kalian lihat, aku ada di Riyadh Zoo. Ini kebun binatangnya Riyadh. Aku pergi sama temanku, tapi seperti biasa, temanku gak mau di-shoot. Cuma ada hari ini jadi kameramen. Don't be like that, only like this. Oke, jadi kita mau masuk. Tiketnya aku lihat di Google sih 11,5 SAR. Jadi itu kalau dirupiahin hampirnya 45.000 pokoknya ya tiketnya. Jadi nanti kita masuk ke sana tuh. Jadi ikutin aku ya. Check it out. Di tiket dulu 2 orang 23 SAR. Tunggu masuknya sebelah sini kali ya, say. Tiketnya pintu masuknya kayaknya sebelah sini. Here. What is this? Flamingo. This is a flamingo. Can you zoom in? Sekarang kita ke Fursi. Angin laut. Ini angin lautnya lemes. Tuh. Anjing lautnya kepanasan. Tuh. Lelah, Shay. Lihat panas, kasihan. Airnya lagi diisi. Ini namanya lama. Lama betul. Jenisnya guanaco. Kadir ya, ini tuh rusa. Iya, rusanya banyak, lebih banyak dibandingkan yang tadi. Tuh, ada juga di dalam sana. Tapi kalau yang ini, you can zoom. Ini kayaknya bukan rusa deh, ini tuh si lama. Dari sebelah, cuma ya mungkin mereka dicampur jadi satu. Nah sobat, selanjutnya kita ada di gajah. Tuh, gajahnya gedong ya. Cuma dua. Ini kita ada di macam kandang kucing, tapi kucingnya tuh beda, nggak tahu ini kucing atau apa tulisannya. Nih temannya lagi bobok siang. Ini termasuk kucing tapi nggak tahu kucing jenis apa. Wah, dia bobok. Lah, aku nggak tahu ilan itu bahasa Indonesia-nya apa. Ini bentuknya macam ini, macam kayak banteng ya. Tapi banyak kayak sapi. Kebetulan ini namanya mountain gazelle. Indonesianya itu rusa gunung kecil. Macam di Bogor ya, dua ada lagi minum. Ini namanya rusa Afrika. Aus ya, minum susu ya. Sebelahnya tuh ada zebra. Zebra di Indonesia banyak ya, di sini juga ada zebra. Banget aku mau ketemu mantan pacar aku Lee Kwang Soo. Tahu kan siapa jiref berapa? Ayo. Wih. Gede banget. Tuh, macam patung dia diam aja. Tuh. Oh my god. Ada 4. Diam aja mereka. Dari
kita Indonesian Kalimantan orang hutan. Ada lagi di pojok, ada lagi ini. Tadi lagi main tuh. Temu saudara. Oh, di jalan. Wah, gede banget. Wah. Mau lihat ini bengal tiger. Kita lihat ya. Dia ngumpet lah. Macam dia tidur lah. Tuh. Harimau aja kepanasan tuh. Tidur dia malas ngadem nyup. Ini ada simpanse. Sekarang kita ke bagian permonyet-monyetan. Ya Allah. Orangutan, simpanse. Cih, ada bergaya. Simpanse. Bagi dong jeruknya. Pelik kali lah ya. Babon. Ini babon. Babonnya banyak. Ini lah babon tuh. Mantap ya. Ya Allah, duduknya saru banget ini. Tuh dia main apa tuh, kayak undur-undur. Tuh lihat duduknya saru banget itu. Heh. Nah, duduknya saru, heh. Jangan nyangkal, heh. Dengar suaranya enggak? Ini sebelahnya, tetangga sebelahnya deh. Tetangga sebelahnya. Kiu. Santai dulu. Terus panjer. Garunya kutu. Oh, ini namanya spider monkey. Nggak boleh gibah. Eh, bubar. Bubar. Jangan gibah. Dengar kutu. Bubar. Berhenti gibah. Bulan puasa, jangan gibah. Hewannya di sini aku baru tahu. Tahu dia tuh banyak hewannya. Apa ini? Ayo, apa ini? Gak ada namanya. Apa ini? Ayam tak? Ayam. Ada namanya nggak tahu ya. Pokoknya perburung-burungan lah ya guys. Ada yang hitam lagi mandi tegur. Tolong. Guys, kalian tahu enggak ini namanya apa? Enggak tahu, di sini enggak ada tulisan namanya, enggak ada penjelasannya juga. Makanya sayur-sayuran tuh dia tuh. Tuh di baskom. Enggak sayur-sayuran sih, buah-buahan, apel, jeruk kayak gitu-gitu. Tahu enggak ini apa? Kayak marmut, tapi kok gede banget kayak hamster. Santuy. Thank you.
kucing dia, pegel dia. Duyung, duyung. Duyung apa, yo? Ini berjamur. Ini berjamur. Duyung. Ini gak termasuk burung nih, guys. Tapi gak disangkain. Ya, berapa? Ini takut-takut. Masih-masih terdipatil. Tuan, kita udah selesai dari kebun binatangnya. Ini habis sholat di sini. Terus sekarang kita mau beli toko, beli ke toko, mau beli minum ke toko supermarket sini lah ya. Ikutin aku terus. Halo sobat Tata, seperti yang kalian lihat aku udah di kompon lagi. Jadi kita tadi udah selesai dari kebun binatang, terus mampir sholat, beli minum, terus makan. Aku bawa bekal ya, kita makan di mobil. Udah gitu aja videonya hari ini, semoga kalian suka dan kalian tahu gimana kebun binatang Riyadh itu. Di Riyadh tadi, kita lihat tadi kebun binatangnya kita nggak bisa ngelihat kayak kuda nil, terus badak, sama ular. Kuda nil sama badak ya mungkin terlalu besar kali kalau dimasukin ke kargo atau dikirim dari Indonesia. Terus kalau ular tadi lagi diperbaiki kandangnya. Terus kenapa nggak ada kayak perunta-untaan? Ya aku juga nggak tahu kenapa kebun binatang di sini nggak ada perunta-untaan. Mungkin unta sebagai hewan biasa kali ya di sini. Tadi tuh yang kalian lihat juga hewan-hewannya tuh yang kayak nggak lazim gitu di Arab, di Riyadh. Gitu aja, semoga kalian suka videoku. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terus aku upload setiap hari Rabu sama Sabtu ya. Oke, semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.